Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tutorin. Di kesempatan kali ini, saya akan bagikan tutorial cara cek masa aktif kartu Telkomsel. Di sini, saya akan bagikan dua cara ya teman-teman, yaitu cara agak panjang dan cara yang simple. Untuk itu, buat teman-teman yang ingin tahu caranya, bisa simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan update selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, teman-teman bisa buka aplikasi telepon ya. Kemudian, teman-teman bisa ketikkan saja bintang 888 pagar. Lalu, panggil menggunakan kartu SIM Telkomsel. Di sini, saya menggunakan SIM kedua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa memasukkan angka 6, info pulsa. Lalu, klik kirim. Di sini sudah terlihat masa aktif kartu Telkomsel kita ya teman-teman. Di sini masa aktif kartu Telkomsel saya sampai 10 September 2021. Selanjutnya saya akan bagikan cara simpelnya. Teman-teman cukup ketikkan saja bintang 888 bintang 6 pagar. Kemudian panggil menggunakan kartu Telkomsel. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah langsung terlihat masa aktif kartu kita ya teman-teman. Di sini informasinya sama saja seperti cara yang pertama, cuman caranya lebih simpel aja. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.